ini rezeki yang saya, wallahu alam, ini Allah punya kuasa. Saya tak sangka apabila saya dapat, inilah saya memilih jalan untuk ubah hidup saya dan sebagainya. Allah hebat, hebat Allah bagi satu persatu. Allah tunjukkan keajaiban satu persatu. Tapi secara rezekinya Allah Subhanahu Taala meletakkan, masya Allah, hebat perancangan Allah Subhanahu Taala. Jadi sebenarnya Allah sebenarnya dia nak tengok kita, dia nak tengok kita sejauh mana kita yakin dengan dia, sejauh mana kita bergantung dengan dia. Ada kalanya kita rasa macam kita ni tak cukup duit lah, kan? Kita banyak alasan sebenarnya, kita banyak jadikan asbab-asbab, sedangkan asbab-asbab itu pun datang daripada Allah SWT. Ya, banyak kita kata kita tak cukup masa, sedangkan masa itu pun Allah punya. Kita kata kita kena cari duit, kena cari rezeki, sedangkan rezeki itu Allah yang punya. Semua itu tak salah sebenarnya, cari rezeki, cari masa. Tetapi ingat, dalam pencarian kita itu, jangan kita lupakan Yang Maha Pencipta, mencipta kepada segala-galanya. Kita ikhtiar, tetapi jangan kita lupa kepada dia. Cara kita nak ingatkan adalah kita jangan cipta alasan untuk kita menunaikan segala tanggungjawab, segala perintah Allah Subhanahu Taala. Itu yang kita kena ingat dalam usaha kita ni. Kita kadang-kadang kita cicir. Saya bercakap ni pasal diri saya juga. Pasal diri saya. Diri saya yang dulunya mungkin ya berada di dalam keadaan yang saya pun sibuk dengan macam-macam benda, konon-kononnya Allahu Akbar, konon-kononnya nak cari duit lah, nak cari itu, nak cari ini, sampaikan saya sendiri pun ya tercicir juga fokus saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin itu adalah antara perkara yang membuatkan saya rasa macam saya kena ubah. Dan saya perlu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya tidak boleh ingat, saya tak boleh fokus lagi kepada asbab-asbab yang selama ini saya jadikan sebagai maksud saya nak cari duit sampaikan saya tercicir, nak ada itu, nak ada ini, Allah SWT. Jadi apabila saya ubah fokus saya, saya ubah maksud saya untuk hanya beribadah kepada Allah SWT, tetapi dalam masa yang sama berikhtiar ya untuk mencari keperluan hidup. Keperluan hidup ni macam itulah, macam keperluan gaji, keperluan untuk kita makan, keperluan untuk keluarga. Tetapi kita jangan jadikan itu sebagai matlamat utama kita. Kita fokus kepada ibadah kita dan kita ikhtiar untuk keperluan hidup, insya-Allah apabila kita letak Allah nombor satu, maka Allah akan cukupkan keperluan untuk kita, insya-Allah. Itu je yang saya boleh kata kepada semua. Ya, tuan-tuan semua, kalau yang sedang tengok live ini, kalau rasa diri kita ni dah terlalu sibuk dengan kerja, terlalu sibuk dengan dunia kita, tuan-tuan semua, ambillah sedikit masa untuk muhasabah, bagi ruang kepada diri kita ini untuk betul-betul mentaati perintah Allah SWT. Solat di awal waktu. Solat di awal waktu ni caranya tak susah pun. Tak susah. Kita bersedia sebelum azan. Ingat tu. Kita bersedia sebelum azan. Jangan kita tunggu azan baru kita nak bersedia. Selalunya kita tercicir benda tu. Kita kata nanti dulu sebab aku ada kerja, nanti dulu aku. Itulah alasan kita. Sedangkan kerja itu pun Allah bagi dekat kita. Macam mana kita boleh jadikan kerja itu maksud kita? Tapi jangan salah sangka, bukan kita tak, kita kena tinggalkan kerja. Boleh faham ya. Saya percaya semua orang boleh faham dekat sini. Jadi kita jadikan ibadat kita itu maksud utama kita, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihatlah
nanti tuan-tuan, puan-puan semua, adik-adik, kakak-kakak semua akan lihat keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Ya, orang kata susah nak tunaikan umrah sekarang ni. Jangan ingat susah, minta saja kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Lihatlah tuan-tuan, puan-puan semua. Kalau kita ingat susah, memang susah nak sampai. Kerana Allah akan bagi mengikut sangkaan kita. Itu Allah. Allah tak sebut dah. Dia akan bagi mengikut sangkaan kita. Kita kata susah, maka susahlah kita. Kita kata senang, senanglah. Lihatlah betapa mudahnya sebenarnya. Bukanlah saya bangga. Mudahnya saya duduk dekat sini. Alhamdulillah. Ya. Kalau nanti ada polis halau-halau lah. Saya ni lah. Tapi Alhamdulillah. Inilah nikmat. Nikmat yang sukar nak digambarkan. Ramai orang ingat rezeki itu. Rezeki itu melalui pekerjaan mereka seharian. Sehari-hari. Tapi tak pernah habis, ya Allah. Sedangkan apabila kita tumpu, kita jadikan nak cari duit itu maksud utama, maka itulah yang Allah akan sibukkan kita. Allah akan sibukkan kita dengan itu. Sampailah tak tahulah, kalau dia sayang kat kita, dia akan tarik kita lah. Dia akan sedarkan kita. Tapi kita takut. Kita takut di dalam kesibukan kita tu, kita kata nanti. Kita tangguhkan solat kita. Kita tangguhkan segala urusan kita. Tangguhkan nak datang umrah. Kita nak tangguhkan haji. Dari segala-galanya kita bertangguh. Sebab apa? Kita kata nanti dulu, belum cukup duit, belum ada rezeki. Sebenarnya banyak sangat cerita orang yang tak ada duit, yang tak cukup duit, tiba-tiba sampai kat sini. Bagaimana cara mereka sampai? Allah yang sampaikan. Allah yang sampaikan. Jadi berdoalah. Berdoa siang malam. Solatlah di awal waktu. Dan paling yang penting juga adalah tahajud. Tahajud itu sangat-sangat penting, sangat-sangat ajaib. Ajib. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Bangunlah pagi. Kalau tak boleh bangun awal sangat pun, saya pun bukan boleh bangun awal sangat pun. Bangunlah sebelum subuh. Permulaan tu, kalau subuh masuk pukul 6, bangunlah pada pukul 5.30. Permulaan. Latihan kepada diri. Jangan terlampau semangat sangat. Nanti kita kadang-kadang kita semangat kata nak bangun pukul 3 pagi. Last sekali kita tak bangun, kita rasa kecewa. Jadi mulakan dengan yang mudah. 5.30. Lepas tu dah dapat istiqomah 5.30. Pasti dan pasti diri itu akan rasa macam aku nak bangun lagi. Awalkan lagi pukul 5. Lepas dapat pukul 5 berbulan-bulan, awalkan lagi 4.30. InsyaAllah. Apabila kita ada azam sedemikian, Allah akan mudahkan. Dan jangan lupa, jangan lupa adik-adik semua, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak semua. Sibuk macam mana pun, bacalah Quran. Bacalah Quran sekurang-kurangnya satu muka. Mulakan dengan yang mudah. Ya. Kalau nak ikutkan, sehari itu paling kurang 100 ayat. Ya, 100 ayat. Tapi untuk permulaan, bolehlah baca satu muka. Satu muka tak lama mana. 3 minit, 4 minit. Kalau baca kadar yang lancar, kadar yang slow pun kadang-kadang 5 minit je. Ya? InsyaAllah, tuan-tuan semua, saya pun tak pandai. Ini saya belajar-belajar nak sampaikan pesan-pesan. Moga ada manfaat kepada semua. Dan tujuan saya berkongsi, berkongsi apa yang cakap, berkongsi story saya. Tengoklah story saya ni. Saya sebenarnya berkongsi itu untuk mendorong, untuk mendorong semua supaya terdetik hati ataupun yang dah sampai itu, moga Allah sampaikan lagi. Bila lihat perjalanan saya di Tanah Suci ini, timbul keazaman. Itu maksud saya.